Nilai tes potensi akademik ini melengkapi nilai rapor, USBN, ujian nasional, wawancara oleh guru bimbingan konseling, dan psikotes. Tujuannya siswa dapat ditempatkan sesuai dengan minat dan bakat, yakni kelas IPA dan IPS. Saat berada di kelas 10, ini sesuai dengan aturan kurikulum 2013 yang diatur Permendikbud. Rustiantini, Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Surabaya menyebutkan, tes potensi akademik atau TPA ini memiliki persentase cukup besar dalam menentukan posisi kelas bagi siswa baru, yakni 60%, sedangkan sisanya 40% berdasarkan hasil rapor SMP semester 1-5, nilai USBN dan UN, sehingga tes ini bersifat wajib. Ada 50 soal tes potensi akademik yang mencakup mata pelajaran IPA dan matematika yang dibuat menyerupai soal-soal ujian nasional. Bagi siswa, 50 soal tersebut cukup sulit namun masih bisa dikerjakan. Bisa gampang ya. Tapi masih bisa dikerjakan kok. Soal apa aja itu? Matematika sama IPA. Itu kan untuk melihat ke minat kejurusan ya. Iya. Nah, kalau kamu kira-kira optimis masuk mana nih? Tahu. Oh, jurusannya. IPA. IPA. Sama. Karena memang pengennya ke IPA ya? Iya. Nantinya hasil tes akan diberikan ke wali murid agar memahami potensi anak. Namun bukan tidak mungkin anak menolak hasil tes lantaran menginginkan masuk ke kelas yang diinginkan. Atiko Hasan, CTV.